Halo teman-teman semuanya, hari ini saya akan membuatkan video. Kemarin banyak yang merequest karena Bismarck yang baru. Nah, tipe dari Bismarck yang 15 inci ini kemarin belum sempat kita cek sound di outdoor. Nah, teman-teman banyak yang merequest kemarin kalau seumpamanya minta dicekkan kalau seumpamanya digunakan untuk outdoor. Lah, hari ini mau tak cobakan buat teman-teman semuanya. Semoga nanti bisa teman-teman semuanya bisa menilai. Nah, seperti itu untuk hasilnya seperti apa. Jadi nanti kita akan cekkan outdoor. Nah, teman-teman semuanya silahkan untuk menonton. Nyo iki cekel no. Ngedandang iki anune ketoke. Napa? Sepedamu jale pasrah. Pas. Miring dadi ne. Iki ya gendang miring. Yo kene cendak. Hah? Yo cendak no. Aturan ya. Oke, teman-teman ya, kita ngatur. Sik. Jalan sini nih. Aja kono ora, ora salah lek ngadep-ngadep. Kiri. Ini ya kita ngepasin kamera dulu. Oke ya, ini kita sudah outdoor. Nanti teman-teman coba dengarkan suaranya seperti apa kalau kita digunakan untuk outdoor dengan jarak yang sedemikian rupa. Pasna ya. Saat kemulih mat munggah. Jangan kau sembunyi, tampakkanlah.
asik. Mandi aja miku. Makasih. Oke ya teman-teman, sekarang mau saya tunjukkan. Jadi ini tadi kita tidak menggunakan listrik. Nah, coba sekarang ini tak kasih tahu ya. Jadi ini kita tidak menggunakan listrik, hanya murni dari menggunakan tenaga baterai. Nah, di sini. Oke, jadi kelihatan. Di sini kita tidak menggunakan listrik, kita hanya menggunakan tenaga baterai. Jadi kalau semuanya kita pakai AC langsung masuk ke sini, teman-teman ya. Masuk ke sini AC, dan ini diposisikan AC. Itu nanti kita menggunakan tenaga listrik. Jadi ini tadi saya murni hanya menggunakan tenaga baterai dengan input dari laptop langsung yang sudah seperti kita review. Jadi kalau untuk fungsi-fungsi dan lain-lain semuanya sudah kita jelaskan ya teman-teman ya di channel YouTube kita. Untuk Bismarck yang tipe ini memang BSX12S15, dia memang kategorinya lebih detail seperti yang teman-teman dengarkan tadi. Jadi dia HiFi system. Jadi kalau yang model profesional seperti ini suaranya lebih detail. Jadi dia tidak keras di telinga, maksudnya seperti itu. Jadi di telinga itu didengarkan enak, tapi suaranya keras, tapi di telinga tidak sakit dan enak didengarkan, seperti yang teman-teman lihat tadi. Ini kalau untuk mic wirelessnya ada dua bawaannya, suaranya juga enak. Kemarin sudah kita buat live ya, yang ada di akustik. Nah kemarin juga ada yang merequest kalau semuanya untuk akustik, kalau bisa setiap malam minggu ditayangkan lagunya. Nah seneng akustik yang kemarin. Nah nanti kalau ada waktu kita akan setiap malam minggu akan ngupload yang versi-versi akustik seperti itu. Tapi sekarang yang masih kita reviewkan adalah dari BSX yang 12S15. Ini mau kita buat over lagi untuk lagu yang kedua, nanti tak tampilkan buat teman-teman. Ayo, iki ya, situ ya. Yes, rawo, sik. Oke ya teman-teman, ini lagu yang kedua. Selamat menikmati. Kita di situasi pegunungan seperti ini. Nah, bapakku wi. Nah, jam. Ya, di sini sangat ramai teman-teman. Banyak juga yang menonton, yang menyaksikan live kita hari ini. Jam. Bapakku jam. Bye.
Reza Ricky Pratama. Saya selamat pada video baru. Semoga bisa banyak gelagat lagi. Berada saya tidak mohon dan hormat. Dan cukup sampai di sini. Anrosa, ada kurang lebih mohon maaf. Bila itu mengikuti, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya teman-teman ya. Jadi, yuk. Sudah sangat detail kalau seumpamanya teman-teman menilai, terutama di vokalnya, karena memang kan ini jenisnya nanti yo ngene sapa kalone mau mati lho sapa lho merah timo lho jare ini ya teman-teman ya, masih ada iklan sebentar. Nah ini, jadi kita sudah selesai membuatkan video di outdoor seperti ini. Kalau dari BSX ini memang kalau kategori ini seumpamanya kita bilang itu dia kategorinya memang dia lebih ke profesional. Kalau dia lebih detail di vokal sama low. Jadi kalau seumpamanya dangdut itu takdut itu jelas banget di BSX ini. Jadi makanya sangat cocok seperti itu teman-teman ya. Oke ya, terima kasih yang sudah menonton videonya. Sampai jumpa lagi, nanti kita akan buatkan video lagi. Ini sudah kita buatkan yang versi outdoor. Teman-teman sudah bisa menyaksikan sendiri suaranya seperti apa, bassnya gimana. Memang sangat detail sekali karena dia jenisnya profesional. Jadi dia tidak berisik, dia tidak sakit di telinga. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.